Nasib Jenderal Pembangkang di era Soeharto. Rezim Orde Baru bukan gelanggang yang cocok bagi para jenderal tua. Alih-alih ditanggapi, kritik mereka justru berujung pembungkaman. Di ujung senjanya, Jenderal TNI Abdul Haris Nasution masih mendapat perlakuan tak menyenangkan meski di tengah suasana duka cita kala melayat mantan koleganya Jenderal TB Simatupang yang wafat pada 1 Januari 1990. Nasution dengan kasar didorong keluar ruangan jenazah oleh para pengawal Soeharto. Perlakuan tak pantas tersebut tak akan terjadi andai nama Nasution tidak tercatat dalam Petisi 50. Kelompok oposisi yang mengoreksi pemerintahan Orde Baru. Nasution tak sendirian, sejumlah jenderal purnawirawan yang tergabung di dalamnya mendapat perlakuan yang kurang lebih serupa. Mereka antara lain, Letnan Jenderal TNI Ayemo Ginta, Letnan Jenderal TNI M. Yasin, Jenderal Polisi Hugeng Iman Santoso, Laksamana Muda Muhammad Nasir, dan Ali Sadikin. Soeharto murka, ketidaksukaannya terhadap kelompok Petisi 50. Cara-caranya tidak saya sukai. Lebih-lebih kalau melihat bahwa mereka ada juga yang menyebut dirinya berjuang. Tutur Soeharto dalam Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya yang disusun G. Dwipayana dan Ramadhan KH. Semula, bagi penanda tangan Petisi 50 dipersiapkan hukuman dibuang ke Pulau Buru sebagai tahanan politik. Opsi ini dimentahkan oleh Panglima APRI, Jenderal TNI M. Yusuf. Yusuf enggan apabila para jenderal pembangkang itu ditangkap atau dipenjarakan karena terlibat Petisi 50. Alasannya, bahwa sebagian dari mereka adalah mantan APRI yang pernah berjuang untuk negara. Opsi kedua, mengucilkan mereka di dalam daftar hitam dari semua kegiatan kemasyarakatan. Mulai dari media cetak, untuk tidak mengutip ucapan mereka di media massa, mencoret nama mereka dari daftar undangan resmi pemerintah, termasuk menghadiri hari kelahiran ABRI setiap 5 Oktober. Mereka juga dimasukkan dalam daftar cekat tangkal yang dikeluarkan Ditjen Imigrasi untuk bepergian ke luar negeri, tulis Atmaji Sumarkijo dalam Jenderal M. Yusuf, Panglima para prajurit. Sumitro, percobaan pertama. Dari sekian Jenderal Orde Baru, Sumitro adalah percobaan pembangkangan pertama. Pada dekade 70-an, Sumitro menyandang jabatan prestisius, Pangkop Kamtib, dan Wakil Panglima ABRI. Tak salah menyebut Sumitro sebagai orang kuat nomor 2 setelah Soeharto. Sumitro memandang dirinya sebagai pemimpin kelompok tentara profesional, berbeda dengan tentara istana dalam bentuk operasi khusus yang secara langsung melatih kepentingan politik Soeharto. Ujar pakar politik militer Salim Said dalam menyaksikan 30 tahun pemerintahan otoriter Soeharto. Menjadi orang kuat dalam pusaran kekuasaan tak berarti Sumitro dia menyaksikan penyimpangan. Rivalitas sengit berjalan.
antara dirinya dengan asisten pribadi Soeharto. Para ASPRI yang dipimpin oleh Brigjen TNI Ali Murtopo kerap kali mempengaruhi Soeharto dalam mengambil keputusan politik maupun ekonomi. Sumitro dianggap menyalahgunakan kekuasaannya untuk menghasut para mahasiswa agar memprotes. Ia menghantam para asisten presiden yang membantu Soeharto dengan mencari-cari alasan untuk menyingkirkan mereka, kata Yusuf Manandi dalam menyimak tabir Orde Baru. Menurut Salim Said, Soeharto sengaja membiarkan mereka bertarung, saling menghancurkan. Puncak perang jenderal ini meledak dalam bentuk malapetaka 15 Januari 1974, Malari. Sumitro kalah telak dan dipersalahkan atas kerusuhan yang terjadi. Karir militernya tamat. Bengis tak pandang bulu. Pembungkaman tak hanya ditujukan kepada para penentang, Soeharto tak segan pula menendang mereka yang pernah menjadi loyalis namun bersuara kritis. HR Darsono, Kemal Idris, Sarwo Edi Wibowo pernah mengalami pahitnya didutabesarkan oleh rezim Soeharto sebagai alat pembuangan mereka dari kancah politik. Tiga mantan jenderal ini didepak karena kadung dianggap sebagai ancaman yang dapat merongrong kewibawaan Soeharto. Menurut Salim Said, pengalaman menyingkirkan dengan gampang orang-orang yang pernah berjasa kepadanya itu kemudian menjadi ciri menyolok kepribadian Soeharto. Bagi Soeharto, tak ada teman baru, teman lama, teman dekat, atau teman jauh. Semuanya sama saja sebagai alat yang ada masa pakainya. Dalam hal ini, Soeharto mungkin bisa diumpamakan sebagai seorang pemeras kelapa yang andal. Dia pandai memilih dan memanfaatkan kelapa yang bersantan banyak. Setelah santan terperas, ampasnya segera dicampakkan. Demikian kura-kura, takar lambe sundel.